tetap stay tune di channel Bintang Lintang Kreatif. Nino sedang duduk sendirian dan masih merasakan sakitnya. Nino akhirnya menyalakan TV dan disitulah wajah Elsa muncul. Elsa memberikan keterangan tentang proses penangkapan Ricky dan dia juga jadi hero-nya. Elsa banyak menjelaskan tentang peristiwa yang sangat menyakiti keluarganya dengan meninggalnya orang-orang tercintanya. Nino hanya bengong melihat hal itu. Nantinya Nino akan segera datang ke kantor polisi untuk menemui Elsa juga. Nantinya Nino berterima kasih kepada Elsa karena telah mau bekerja sama dalam penangkapan Ricky ini. Tapi apakah nantinya Nino juga akan mencabut gugatan cerainya kepada Elsa? Apakah nantinya Nino juga akan mencabut talaknya kepada Elsa? Semoga prediksi ikatan cinta ini bisa menghibur bunda-bunda sekalian dan selamat menonton terus sinetron Ikatan Cinta. Tetap stay tune di channel Bintang Lintang Kreatif.